Allah. Benar. Picit sikit. Lah bang, kerja sikit pun nak kena picit. Aduh. Adalah. Bukan selalu. Sedap. Sini. Ya. Siapa tu? Entah. Entah. Assalamualaikum. Hello, anybody home? Ma. Tak ada cakap pun datang. Lah, tak tahu pula nak pergi rumah anak sendiri kena buat appointment. Orang datang, dia pun nak datang. Can't you come another day? Okey. Sorry nak pangsai. Zaidi, bilik mak dengan adik kamu ni kat mana? You baru sampai rumah, nak tanya bilik. Ingat ini hotel ke? Mestilah rumah anak kita kenalah ada bilik kita. Tak apa. Mak dengan Ma naik dulu. Sekejap lagi kita hantar. Ya. Mak dan Ma, you pergi rehat dululah. Oh my god, kita murah. Thank you sangat bagi saya gift. Okay, so kalau korang tahu macam mana nak dapatkan skincare idaman ni, stay tune, okay? Stay tune. Stuck. Internet stuck. Hello. Aduh, tengah buat live ni. Defend. Ayuh, so slow one man. Apa ni? Why the net so live what? It's all your fault tau. I tengah main game, internet boleh lag. Sebab kau, I kalah. Tolong banyak eh. Game kau tu yang makan internet daripada aku tau. Aku tengah buat live ni. Kacau lah dia ni. Bos. Rumah nombor satu dah settle dah, bos. Rumah nombor dua. Aku tengah buat live ni. Kacau lah dia. Rumah nombor dua? Ya. Rumah nombor dua kita akan usahakan, bos. Ya, bos. Kita nak letak apa dekat tu? Letak garam. Tak garam. Ya Allah, sedapnya resepi ni campur pula dengan air tangan ni yang memang penuh dengan kasih sayang, memang the bomb. Next. Alamak, kenapa pula berpusing-pusing ni? Ya, ni忘記了。哎呀，我忘了，没关系，我们迟一点再谈，好吗？哦，好的，那我们就再见了哈，OK，bye。 Ewah. Yang ni bukan main lagi dia ni. Patutlah video YouTube aku ni slow. Sibuk je nak video call. Hello, Nyonya. You tak penat ke cakap dari tadi? Daripada subuh sampai ke... Why penat ni? Tak penat lah. Kenapa I nak penat pula? Sebab you lah I tak boleh masak. You tahu tak I tengah masak-masak. Video I tersekat-sekat. Ni semua you punya pasal lah. That's your problem lah. I punya okey sangat. Mengapa ini you? Ambil mulut dah jadi. Yalah, kenapa marah I? You punya I do internet sekat-sekat. You pergilah marah internet. Mengapa marah I? Jangan marah. Lah, sebab you yang guna. You yang guna. You persiapkan yang guna masa. You yang guna. You dah sampai saiki you. You kena saya silat. No. Hello. Kita pergi ambil ni, tak boleh serang kita. Mak bertualang. Mak gaduh. Tentu juga tahu lah. Gaduh? Kenapa pula? Kat Belinda ni ke Belinda? Bukan kat Belinda. Kuas tu ofis. Tak apa. Yang penting Alang kena figure out something. Macam mana nak settle ni? Mana buat TikTok ni pun susah tu tak? Yelah. Nanti aku fikir something. Alang nak makan ni, kau kacau lah. Internet lambat? Satu keluarga kacau bilau? Layani Celcom Digi Fiber dengan harga RM100 jika anda pengguna postpaid Celcom atau Digi. Internet pantas, keluarga pun tak panas. Untuk pengguna baru, jangan risau internet sepantas 300 Mbps dari harga RM75. Korang nak TV juga, korang berpeluang untuk mendapatkan Samsung Smart TV dengan harga RM2 sehari. Dah. My turn pula. Apa pasal you ni? Saya tengah tengok drama saya tau. It's not my problem. You dah tengok daripada tadi sampai ke sekarang. Tapi sudah mah habis. Peduli apa? Belum habis lagi. Saya mau tengok.
Alam tu. Siapa pula datang ni? Hai, saya Ahmad dari Sekom Digi Fiber. Abang ada masalah internet ke tu? Hai? Saya tak kontak pun lagi. Macam mana boleh tahu? Dengan Sekom Digi Fiber ni, internet sepantas 300 Mbps terjamin untuk seisi keluarga. Siap. Abang nak stream apa saja, berapa banyak peranti pun, tiada lagi masalah wifi perlahan. Sayang, makan. Ha, makan. Kalau korang nak tahu, mak masak ni ikut resepi YouTube. Oh. Bagus kan? Tapi sebab apa? Sebab anak ayah handsome ni pasang Sekom Digi Fiber ni, sebab tu lah dah tak lag YouTube. Wow. Makan resep-resep benda. Sikit beli. Sabar pula tu. Nak tengok. Oh. Eh? Tolong! Dengan Sekom Digi Fiber, anda dapat nikmati internet pantas tanpa gangguan.